Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Bentrok di luar gedung parlemen Ukraina menewaskan seorang anggota Garda Nasional. Demonstran dari kelompok nasionalis menolak otonomi luas yang diberikan kepada wilayah yang dikuasai pemberontak pro-Rusia di Ukraina Timur. Ratusan migran, sebagian besar dari Suriah, memadati kereta di Hungaria dengan tujuan Austria dan Jerman. Presiden Amerika Barack Obama berkunjung ke negara bagian Alaska mengangkat isu perubahan iklim. Ia juga akan resmi mengubah nama puncak tertinggi di Amerika Utara dari Gunung McKinley sesuai nama seorang presiden Amerika ke Denali, nama asli gunung itu dalam bahasa suku asli Alaska. Sekitar 3.000 warga Argentina berlari bersama anjing mereka dalam lomba lari unik di Buenos Aires. Peserta menempuh jarak 1, 3, atau 5 km sesuai ukuran anjing mereka. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.